Sam gitu ya. Tinggal anda cuma. Rasanya enak tidak kalah dari Roku Marbono, Roku Surya Sampurna, Jin Sancho dan lain sebagainya. Roku ini lebih sedap. Oke. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus upload kami setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis, gak ada rugi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi sama saya orang pikiran tersenang ketika hujan begini datang, mulai kedinginan, kaki tak goyang, tangan tak goyang. Ini waduh, sudah bisa bikin apa-apa. Aduh, dunia ini hanya sementara. Ini saya akan menunjuk bahwa kipipitnya dompet saya sehingga saya akan menunjukkan apa yang terjadi di sini. Bahwa aduh pusing kepala mau bicara bareng apa ini. Cuma rasa mau taruh bidan juga rasa malu-malu hati. Ya ampun. Ini dia teman-teman, karena Roku Surya mulai mahal, akhirnya saya persembahkan salah satu roko yang memang tiada bandingnya. Orang mau baca cerita tentang apa tapi tidak ada bandingnya. Ini dia tabaku kunci yang disebut dengan seke terhadap orang banyak itu biasa bilangnya tabaku kunci sek. Ini dia, mungkin kalau kalian belum pernah rasakan, silakan kesini nanti saya coba untuk nanti berikan satu batang karena susah untuk cari satu batangnya di batang-batangnya di kios. Kalau di sini itu batang-batangnya serba ada ya, tinggal ini yang disebut dengan daun semak-semak kertas rokoknya ya. Ini 2 lembar. Anda tinggal tahan saja. Anda lihat sendiri. Ini putih mulus-mulus bukan paha, Dek. Ini putih mulus-mulus ini padahal ini daun, Dek. Ini. Setelah itu Anda pasangkan seperti ini. Ini. Setelah Anda selesai pasangkan seperti ini harus didekatkan, dimasukkan tangan di dalam karena ini sudah terbuka lebih awal, maka Anda harus buka, ada sesuatu di dalam nanti. Ini adalah sebuah kejutan buat Anda. Anda harus tarik perlahan-lahan. Setelah Anda tarik, ini dia. Saya juga tidak tahu ini apa sih, jenis apa ini dia. Ini dia. Sabar dulu, Wak. Karena penjelasannya terlalu cepat, akhirnya batuk mulai batuk. Ini bukan batuk berlendir, tapi batuk yang tidak ada dahaknya, batuk kering. Ya. Setelah Anda taruh seperti begini di tengah. Setelah taruh di tengah, Anda harus ratakan dia terlebih dahulu. Di atas kertas putih tadi Anda ratakan dia sebelumnya. Setelah Anda ratakan dia, perlahan-lahan harus Anda korek-korek dia ya, korek dan ratakan dia. Jadi fokus Anda harus di ini ya. Ya, setelah Anda ratakan, Anda tahan mulai Anda lipat pelan-pelan, gulung dia pelan-pelan, diputar perlahan-lahan, putar. Ini dia sudah mulai jadi. Maaf, ini bukan ganja, Pak, ini adalah rokok sek, rokok tabaku kunci. Kadang-kadang orang yang tidak terbiasa untuk rokok ini katanya ganja. Oh sorry, ganja dapat membunuhmu, ini hanya membuatmu batuk-batuk, Pak. Ini ya ini digulung. Loh, ini kenapa begini nih? Dia PC di dalam taruh full ini. Nah ini, Pak, nah ini ya. Soalnya ini tidak mudah, alhamdulillah Tuhan telah kasih kita rezeki. Siang tadi kita kerja full, ini sorenya tadi mulai dari jam 2, alhamdulillah hujan. Tuhan masih sayang petorang. Semoga kapal ini nanti sebelah yang nanti kasih selesaikannya. Ini setelah ini, waduh, maaf sorry, ini saya buka dikit ya karena tidak ada isinya di sini, harus saya buang. Sorry.
Setelah itu kamu buka, ya, kamu buka macis. Setelah buka macis, kamu coba dia dulu, jilat dulu bagian pantat. Sorry, bukan pantat ya, tapi bagian ujung bawah, maksud saya begitu. Untuk batangan rokok ini puntung belakang atau puntung bau. Nah, maksud saya begitu ya. Tinggal anda cuma. Rasanya enak, tidak kalah dari rokok Marlboro, rokok Surya, Sampurna, Ji Samsu dan lain sebagainya. Rokok ini lebih sedap. Oke. Mungkin cuma itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga nanti anda bisa belanja tembakau ini ya. Semoga anda bisa belanja rokok ini untuk menikmati di rumah. Oke, salam, ketemu lagi dengan saya. Hujan-hujan mulai gila sedikit. Oke.